gerejanya ke situ dulu, Jan. Jemput pastor. Bagaimana kita ketahui bahwa pelayanan KIR Kota Baru sudah beroperasi, makanya kegiatan hari ini merupakan kegiatan kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat wajib uji, kendaraan wajib uji, bahwa KIR Kota Baru itu sudah beroperasi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan terpadu Dinas Perhubungan untuk menggiring semua angkutan orang dan barang untuk masuk ke uji KIR Kota Baru untuk didata, disosialisasikan tentang kegiatan KIR di Kota Baru. Kami berharap agar seluruh kendaraan wajib uji di Kabupaten Kota Baru untuk segera melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada UPT kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Baru. Pendaftaran bisa dilakukan secara online via website ekir.kotabarukab.info. Pembayaran bisa dilaksanakan secara non tunai melalui QRIS Bank Kalsel. Terima kasih.